Halo kawan, jumpa lagi di channel X2Rider. Beruntung sekali pagi ini tanggal 31 Agustus 2024 saya diajak untuk menaiki KRI Rajiman, sebuah kapal yang difungsikan sebagai rumah sakit terapung ini kawan. Ini adalah milik TNI Angkatan Laut ya, panjangnya 122 meter dan lebarnya sekitar 22 meter ya. Kapal ini terakhir misinya yaitu ke Gaza ya, mengirim logistik dan bantuan obat-obatan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Yuk saya ajak jalan-jalan masuk ke kapal ini. Kawan-kawan harus saksikan terus video ini sampai selesai. Ini acaranya pasti langsung dari Gerakan Nasional Penguatan Pancasila. Setelah registrasi kita mendapatkan call card dan juga goodie bag ini kawan. Sekarang kita masuk menuju ke atas kapal KRI Rajiman ini melewati pintu belakang itu. Yuk. Pukul 10.42 kita mulai berlayar ini, kapal sudah mulai ditarik ke tengah ya. Ini ruangan USG ya, klinik untuk ibu ini. Tulisannya ini. Oh ya ini ya, klinik kandungan oksigen klinik ya. Untuk ibu-ibu yang hamil itu ada mesin USG di sana. Ini di dalam kapal nih kayak gini nih. Nah, ini klinik jiwa ya. Klinik untuk konsultasi ini. Di dalam kapal seperti ini. Cakep sekali ya. Ini klinik yang ada di dalam kapal ya kawan ya. Ini ada ruang tunggunya. Tempatnya bersih, rapi sekali. Ini kompak, bersih, rapi ya. Yang bisa kita lihat itu. Nah ini klinik gigi. Wah istimewa, ini komplit sekali ya. Di dalam kapal. Nanti kapal ini bisa dikirim ke manapun, ke pelosok daerah ya kawan ya. Ini. Dengan alat-alat yang komplit dan tentunya dokternya juga standby ya, dokter dari TNI AL. Oh ini anu ini warung, farmasi obat-obatan. Kita sedang berada di dek paling atas ini dari KRI Rajiman kawan. Nah ini terpantau pelampung-pelampung ya, dan sensor-sensor radar-radar
saya kurang tahu pastinya ini. Wih. Oke, acara sudah selesai. Ini saya sudah jalan keluar dari KRI Dr. Rajiman. Oke, terima kasih BPIP. Terima kasih Wisata Kreatif Jakarta. Dan terima kasih Gerakan Nasional Penguatan Pancasila yang telah memberi kesempatan saya untuk melihat sebuah kapal dari TNI AL yang cukup menakjubkan ini ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya akan selalu doakan agar kawan-kawan sehat selalu, bahagia selalu, dan diberi rezeki yang melimpah. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sip.